Oke, kembali lagi bersama dengan Acuy Tralala. Di video kali ini gua akan mainin game God of War 1 di emulator Damon PS2 Pro ya guys. Oke, ini gua akan mulai dengan tingkat kesulitan yang easy aja ya. Sebelum itu, seperti biasa, kita akan setting dulu emulatornya ya. Ya, kalian tinggal ikutin aja settingan kayak gua, oke? Misalnya kalau udah langsung aja kita otw masuk ke gamenya. Oke, ini dia gameplaynya ya guys. Di sini kita memakai Mamang Kratos ya guys. Dan ini pedang gua masih jelek banget ya guys. Masih butuh pedang ya guys ya. Belum di upgrade apa-apa ya. Ini bener-bener letoy kayaknya tuh ya. Aduh, gak ada efek-efeknya gitu ya. Oke, di sini gua mendapatkan 30 FPS doang ya guys. Apakah menurut kalian ini worth it ataukah tidak? Kalau menurut gua mungkin alasan FPS-nya bisa turun sampai ke 27-an kayak begini mungkin dikarenakan ini tuh ngedrop mungkin ya. Mungkin di saat tidak ngedrop itu FPS-nya di atas 30-an. Mungkin itu cuma asumsi gua aja sih. Ya, karena di sini mantengnya segitu doang tuh ya, guys. Tadi kan awalnya bisa nyampe 40-an gitu, terus tiba-tiba di sini jadi turun gitu ya, guys. Ya nggak tahu juga kenapa, mungkin di awal-awal ini berat mungkin ya teksturnya kayak ada air-air begitu mungkin ya. Nggak tahu juga sih ya. Oke, pas lawan bos naga FPS-nya tetap sama aja kayak tadi ya guys, stabil kayak begitu ya, FPS-nya nggak naik-naik ya guys ya. Kalau menurut kalian ini speed gamenya apakah udah oke gitu ya buat game God of War 1 ini apakah belum ya? Mungkin kalian bisa komen di bawah ini worth it atau tidak untuk dimainkan ya. Kalau menurut gua sih ya ini worth it aja sih ya. Mungkin karena gue biasa main game nge-lag dulu ya di HP kentang, jadi ya gue ngerasa ini biasa aja, tapi mungkin kalian kan beda mungkin ya. Harus juga sih. Ya jujur aja sih gue soalnya belum namatin God of War 1 ya guys. Gue jadi pengen namatin God of War 1 ya guys. Soalnya dulu gue gak pernah main God of War 1 ya sih ya. Baru di HP gue nyobain main game God of War 1. Kalau God of War 2 gue udah tamat berkali-kali sih ya. Oke, ini dia adegan yang paling gua suka di God of War, yaitu adalah combo mengkombo ya guys. Ini kita akan combo secara terus menerus ya guys. Naga yang satu ini ya guys, anjay, kita combo terus ya guys sampai dia mati. Oke, dan si naga pun kalah ya guys oleh Kratos yang kecil ini. Oke, mungkin sekian dulu aja video kali ini. Jangan lupa kalian klik like dan subscribe channel Acuy Tralala ini. Oke, goodbye, dadah.